perasaannya melihat Bandung yang dari atas. Allahu Akbar kabiro. Masuk setengah. Mau lihat kamu. Udah mulai masuk setengah. Ciri kayaknya aku. Kemana kita hari ini? Kemana-mana. Selamat pagi. Hari Senin jam 9:30 kita udah siap karena kita mau nginep di salah satu villa yang ada di Pangalengan. Di hari ini bakal seru banget, sampai besok juga bakal seru. Jadi kalian harus tonton terus karena ini kontennya tentang experience. Nanti di situ aku bakal kasih tahu aku nginep di mana, fasilitasnya apa aja. Pokoknya sangat informatif. Jadi ini cocok banget buat kalian atau teman-teman yang pengen nginep gitu ya, atau staycation pas liburan nanti di daerah Pangalengan, Bandung. Pokoknya tonton terus ya. Ini aku belum beresin kasur. Jadi ntar mau beresin kasur, tapi itu barang-barang udah beres. Ini tinggal dimasuk-masukin. Tonton terus. Ke Indomaret dulu, mau beli lomba uang, beli kapas ini. Kok kamu tahu sih ini yang sempurna itu apa ya bang? Mana? Aku mau mulai dari tempat ini. Jangan lupa. Motornya mana? Sudah sih. Cokta. Ah, aing buat kebingung. Barbeque kamu biasanya gini. Original. Itu balado di atas. Dah. Seru banget. Kincir angin. Kincir angin. Maling-maling mahmu. Kincir angin. Ini adalah kincir angin terbesar saat Asia Tenggara. Dan kalian jangan lupa ya, kalau kesini harus pakai topi. Soalnya aku lupa bawa topi, jadi panas banget. Atau minimal pakai kacamata lah ya. Kacamata hitam biar nggak terlalu panas banget. Tapi di sini suasananya juga nggak yang terlalu panas. Nah, masih ada dingin lah dan lain. Tapi bagus banget yang lihat, bagus banget yang sumpah. Foto. Foto 1 2 3. Wah, ini tuh. Iya, ini food court. Ada toilet musola tuh. Ah, dahari wangnya ya. Dahari wang ya. Tuh ya, penampakan ayam bagus banget, lihat. Thank you.
di situ tuh Nemo Eye. Jangan yang nginep kita doang kayaknya. Terus itu ada Nemo Highland, itu isinya kayak food court. Terus ada permainan-permainan wahana VR. Di situ toilet, di situ musola yang ada glampingnya. Terus gak tahu ya di situ tuh itu apa penginapan juga camping. Iya, wow. Glampingnya itu. Iya. Kita mau cari makan dulu ya. Iya, dadah. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like kuat. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna. Kita dapat, guys. Terus. Tadi itu tuh. Ah, kita udah ganti baju lagi. Sekarang mau naik biang lala, flying fox, VR sama ATV. ATV. Ini jam berapa ya? Jam 8.46. Jam 9 kurang. Jam 9 kurang. Ini masih sepi banget, banget guys. Iya, jadi kalian kalau pengen kesini, ke Nemoland, biar gak capek bolak-balik karena perjalanan itu jauh banget. Mending dari pagi. Kota, kalau gak mau nginep, ya dari harus berangkatnya dari pagi. Subuh di kota Bandung. Di kota Bandung, nah soalnya perjalanan lumayan 2 jam kan dari kota Bandung. Nah kalau nginep, ya tinggal nginep di sini. Tuh, di Nemo Resortnya. Jadi... nggak capek. Satu gedung cukup untuk 6 kamar. Kayak gitu. Oke, sekarang kita mau naik biang lala dulu. Ya. Biang lala. Wahana pertama kita, biang lala. Bismillah. Guys, aku juga deg-degan. Aduh. Sayang. Nepi ka eureun ceurik. Di tengah-tengah ceurik aing mah. Wih, happy.
Indah banget. Bagus banget. Melihat Bandung ya. Masalah dari atas Allahu Akbar kabiro. Setengah masuk setengah. Mau lihat kamu. Udah mulai masuk setengah. Ciri kayaknya aku. Oh, masalah. Jangan ketawa, jangan ketawa. Jangan ketawa. Bismillah. Ini udah bentar lagi kita bakal di atas. Iya kok. Ini udah cuma satu lap. Enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan ketawa. Dia nangis. Ini semua masalahnya nangis. Enggak apa-apa sayang. Gimana kita kan katanya mau ke Kapadokia. Naik itu merenon balon udara. Udara begitu tinggi. Di sana kan iya kaca kabelnya, jadi kan keplongnya berhandap dinan sendana. Ya dihandap mah gitu, aman. Gak mau ayah. Lihat ayah pemandangan sana, bagus banget. Cuma ini konten seru. Yang bagus banget tau ya. Bagus banget tuh, indah banget. Ya udah tuh, kamu mau fotoin aku gak? Ya aku bedain aja. Fotoin. Warna putihnya. Dipencet warna putihnya. Masalah biar gak takut lihat kamera aja. Dari sana kamunya, kameranya begitu. Kameranya cicing. Begitu. Cicingnya layan. Enggak kok, enggak. Aku takut pindah naik. Pelan banget, oh pelan banget. Side eye. Aku takut pindah naik. Sumpah, lain hari ya mah. Foto yang. Lagi. Lagi. Nah. Ya kita satu kali lagi berarti. Enggak, kamu ingin. Dua kali. Sayang, kita bayarnya dua kali. Baik, hai, menolak. Astagfirullahaladzim. Tidak semenekat kan itu kamu. Astagfirullahaladzim. Tolong, hai, menolak. Yang, sayang, atuh, ih. Pencet mananya, kalau mau tuh aman lihat safety ada ini jadi kalau ada kendala apa-apa pasti dikasih tahu. Halo ah, halo ah. Itu doi gerak ah. Lah. Oh si Dek, si Demang enggak ngomong bareng. Enggak ngomong. Sok atuh kamu ngomong. Ah, habis salah poe sok enggak. Sok ngetrok tidinya ini. Ah, terus ah. Atas sekap. Play lagi ya. Cerik, cerik, ah. Cireman. Udah. Mau balik yo. Gak mau nangis. Satu kali lagi aja. Takut ketinggian. Ketinggian, fobia. Padahal tadi saya matiin harus. Ya. Iya, iya harusnya ya. Eh, dua kali. Happy? Banget happy. Just dulu. Makasih. Oh boleh, bangga. Jadi bahan sampai anak cucu. Ya nanti anak aku, kita kalau mau naik itu kamu harus tahu loh. Kamu jangan menunjukkan, mau ayah sih, mau. Itu karena kamu naik itu, kamu tidak ini ya. Kecil trauma. Ini sekarang kita mau main VR. Ini. Dia harganya itu Rp30.000. Terus udah dapat 15 menit 3 film. Satu filmnya 5 menit. Let's kita go. Pilih. Enggak takut ini mah? Ya, ah, kumaha kewe aing. Bisa lihat, bisa ngelihat Tina Iru. Horornya yang best seller yang mana? Yang best seller punya. Oh ya, mulai. Rumah pocong. Rumah pocong ya. Ininya adventure-nya bisa roller coaster.
edukasinya? Kalau edukasi sih buat anak. Buat anak. Atau mau horornya dua atau mau adventure-nya aja yang adventure-nya dua. Yes. Berarti yang pertama perjalanan ke bulan. Sama roller coaster. Nah, horornya rumah pocong. Serius mau pocong? Katanya best horror rumah pocong. Iya, pocong ya. Ya udah rumah pocong aja. Rumah pocong. Kita mau nonton di rumah pocong. Rumah cica dan tiga, dua, satu. Oke, bagaimana pencana untuk kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Thank you.
selesai. Best sellernya itu Rumah Pocong, Roller Coaster sama itu. Kalau yang Roket Buka Roller Coaster paling. Ya Roller Coaster sama Rumah Pocong kalian harus coba. The best. Nih kita bakal naik Flying Fox sampai ke bawah sana. Panjang juga ya ternyata. Let's go deh, bismillah. Gimana Mas Ale? Mantap ya? Yeay, keren. Kok gak jadi? Jadi nanti si Nemo ini bakal ada roller coaster katanya terbaru. Bakal. Aku juga tidak akan naik. Tidak ya. Kita sekarang udah ganti baju. Nih, aku juga udah pakai sendal dan celana legging. Karena kita mau main ATV, jadi nanti tuh bakal becek, ledok, banyak tanah. Jadi aku saranin kalian kalau mau main ATV ini, mending pakai bahan-bahan baju yang dari gampang dicuci. Iya, yang gampang dicuci gitu. Jangan yang jeans, jangan yang susah buat dicuci. Yang tipis-tipis gini aja nih, gitu. Ya, dan aku saranin juga pakai sendal. Karena kalau pakai sepatu lebar. Soalnya di sini tidak disediakan pakai jas hujan. Jadi kita langsung naik wahana ATV. Wahana terakhir kita sebelum kita check out. Oke, kita mau naik ATV. Treknya itu dia kayak mengelilingi si kebun tehnya ini. Ayang pakai yang depan. Aku yang pink. Ayang yang itu. Nah, ya. Oh. Kan Ayang pernah ya? Oh, iya. Naik berapa wahana, berarti 4 wahana dari Biang Lala, dari Flying Fox, terus VR, terus baru terakhir ATV. Itu keren banget. Jadi ini emang bener-bener di luar Nurul, kayak gak mungkin deh kayaknya ada di daerah Kabupaten Bandung gitu ya yang nyediain wahana-wahana yang seasik ini gitu. Ternyata bisa gitu, walaupun memang jarak tempuhnya jauh, tapi ini sangat worth it banget buat kalian tempuh sama keluarga, sama siapapun, sama temen. Ini sangat worth it banget. Kalau kalian gak pengen nginep di resortnya juga gak masalah, bisa tetap masih naik wahana atau sekedar buat foto-fotoan. Itu cakep banget. Apalagi kalian harus nyobain ke Skybridge-nya, Nemo Bridge. Itu bagus banget ya, pokoknya kalian jangan sampai nyesel buat datang ke Nemo Highline-nya, karena ini sangat-sangat recommended banget sebelum rame, sebelum viral nih, karena ini baru dibuka bulan April kemarin. Ya, pokoknya jangan sampai ketinggalan.
tonton terus video YouTube aku, experience-experience di selanjutnya, atau kalian boleh komen di bawah rekomendasi yang harus aku datengin di Bandung daerah mana aja, atau di luar kota juga boleh. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow IG kita, TikTok kita juga. Dan sampai jumpa di next experience selanjutnya. Bye-bye!